Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya untuk siri yang terakhir. Okay, untuk versi yang terakhir ni, video tutorial berkenaan Flutter, basic Flutter, kita akan finish kita punya previous app tu. Jadi dia punya final output adalah kita akan buat satu simple catalog app. Okay, dia punya paparan adalah seperti ini. Kita ada letak icon dekat app bar dan ada bash punya notification. So kita guna card. So kita ada letak button untuk add item. Jadi waktu dia klik tu, bash tu akan count lah meningkat. Jadi waktu dia klik icon bash ni, dia akan kembali pada kosong. Okay, kita terus pergi kepada kita punya project. Okay, kita buka kita punya project, previous project, project sebelumnya. Untuk video yang pertama ni, kita akan buat bash dulu yang notification tu. Jadi kita akan pergi ke pub spec YAML untuk import dependency. Jadi kalau kita buka browser, okay, kita type kata bash. Kita pergi ke dia punya development site. Kat sini dia ada beritahu lah, kita import bash ni, copy. So kita paste dekat bawah ni, control V, save lah. Kena save dulu supaya dia load dependency ni. Lepas tu kita pergi ke browser tadi, kita copy dia punya import. Ini kita buka kita punya project, kita main dat, jadi kita paste. Okay, untuk sekarang ni dia dalam bentuk ni lah, sama ada warning sikit sebab kita tak guna. Jadi kita pergi kepada app bar kita bawah ni, kita panggil action. Jadi dekat sini kita akan panggil satu array widget. Okay, dalam ni kita akan paste buat daripada website tu. Mana ada contoh dia, copy dia, control C, buka project kita, paste kat sini, terus save. Kita run kita punya app. Okay, dia tak nampak sebab dia ke tepi ni. Okay, kita akan letak padding sikit dekat patch ni sebab dia ke tepi sangat tak nampak kan. Jadi pergi dekat sini, klik dekat patch ni, tu kat bulk ni, pilih klik kat bulk tu, mentor tu, wrap with padding. So, dekat sini kita akan pilih from left to left, top, right, bottom. Jadi left kita kosong, top pun kosong, sini kita letak 10, letak 10 dulu. Untuk right dia, bottom kita letak kosong. Save. Okay, dia masih lagi tu, kita letak up sikit, letak 20, kita letak 4, letak 5. Lepas tu kita letak dia punya property position. So kita panggil cash position dot top and. So kita letak top dia kosong and dia letak 3. Okay, dia dekat situ. Dekat chart ni kita akan ubah dia punya icon. Tak guna, kita akan guna icon tu.
Okay, icon dot dopin that to dekat sini on press dan kita tak parameter dia kita open tutup bracket dulu save lepas tu okey dia nampak okey. Okey, kita akan ubah teks ni, kita akan guna item. So, jadi kalau kita klik dia akan meningkat lah. Style kita akan ubah sikit sebab dia punya ni warna hitam. Kita akan letak style text style if kalau kita tak skip action kat sini supaya dia restore, jadi dekat sini kita akan panggil set jadi kita panggil success state dalam dia. Dekat sini kita akan declare item equal to 0 kalau dia klik lah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Okay, assalamualaikum.